Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton dan mendengarkan. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mereview showroomnya Uda Dairy. Di mana showroom ini? Untuk tepatnya sih bukan showroom ya, tapi gudang buat jual motor. Dan teman-teman, yang menariknya motor-motor tersebut harganya harga bajongan. Kenapa? Beliau ini menjual motornya ke pedagang-pedagang motor, jadi supplier motor ya teman-teman, karena harganya sangat murah. Buat teman-teman jangan berkecil hati ya, karena harga yang akan kita review harganya disamakan dengan harga pedagang insya Allah. Tapi teman-teman bantu saya yang belum subscribe, bantu like juga, komen yang positif agar video-video ini bisa trending, bisa mengudara dan bisa mereferensi. Yuk kita langsung kepoin ownernya sama unitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Uda Dairy ketemu ya, lagi. Iya Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga senantiasa sehat terus ya. Amin Pak. Itu yang terpenting. Nah buat teman-teman juga, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangin umurnya, dipermudah segala urusan. Dan semoga pula rezekinya bertambah luas dan bertambah banyak. Inilah, ya, udah ya. Amin, Pak. Amin, ya Rabbil Alamin. Update stok juga ya, udah ya, ya. Pak. Kira-kira, wih, subhanallah. Banyak ini karena stoknya nih. Dah. Nambah banyak. Lebaran ruangan. Di Uda ini satu bulan bisa sampai 80 sampai 100-an ya. Bulan kemarin 100. Ya. Subhanallah, merinding loh Uda lo. Beneran tuh merinding loh saya dengarnya lo. Luar biasa loh. Alhamdulillah kali Pak ya. Subhanallah. Ya, teman-teman, Uda di sini ada angka paling termurah berapa Uda? Teman-teman yang mau kepo yang nanya 2 jutaan atau 3 jutaan bisa langsung japri Uda ya. Ada yang paling murah sekarang di bawah 4 juta ada. Ada di bawah? Ada. 3 jutaan tuh ada tuh teman-teman, ini dia nih yang dicari. Dah, sebelumnya disebutkan lagi nomor telepon Uda. 0857 1470 9566. Ya. Nomor telepon Uda Dairy ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang mau langsung japri, teman-teman bisa langsung klik kolom deskripsi, ada nomor teleponnya, klik aja tersambung dengan WhatsApp. Ya udah ya. Ya. Insyaallah Uda akan membalas dengan fast respon ya. Insya Allah. Nah ini ada Miosol juga nih. Miosol ya, betul. Tahun berapa dah? Tahun 2008. 2008, plat F, kota ya, kabupaten? Kota. Harganya berapa dah? Harganya 3.800. 3.800. Cuman motor Orion ini. Motor Orion ya? Joss, tinggal pakai. Iya. Masih nego ya dah? Goyang Pak, masih goyang. Ya. Teman-teman tawar aja lah pokoknya. Telepon Uda. Kalau kita habisin angkanya di sini nanti dinego lagi kan. Iya, benar. Besar dikit. Pokoknya mokas motor parung ceng. Bisa aja juragan. Enggak ada, masih terkenal ya. Jual salon. Nah, tuh, Bapak ini yang pernah yang biasa beli ada lebih jual gitu. Iya. Yang tadi bilang yang penting Magicom berisi nasi. Nah, benar. Iya. 3 juta 3.800. 3.800 masih bisa digoyang-goyang. Benar-benar. Ya teman-teman rekomendasi ya. Kalau boleh tahu bocoran ini pajaknya berapa kali dah? Pajaknya ada 5 6 7. Iya, udah 2011, udah lama berarti udah 11 tahun ya. 11 tahun itu taruhlah 2 jutaan lah ya. Ada 2 jutaan. Lebih. Ada sekitar itu lebih kurang ada. Nah, udah mohon maaf nih. Ini ada motor apa nih, udah? Motor Vario. 2010. 2010. Iya. Plat F ya udah ya. Iya plat F. Pajaknya di bulan 4 hidup. Pajaknya mati nih Pak. Kaleng mati ini getokan ini. Berapa tahun? Berapa tahunnya? Pokoknya pulas dah. Udah lama ini. Udah lama. Mati. Nah, ada 4 tahun 3 tahun lebih. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Tapi atas sama perorangan dah. Perorangan. Plat F-nya plat F Bogor atau Sukabumi? Ini kota kayak ini. Kota Bogor kota ya. Nah udah ini tahun 2010. Harganya berapa dah? Ya, dagang masih bisa maju. Harganya 5.200. 5.200 ya, dalam kondisi mati. Mati pajak. Ya. Pasarannya berapa 2010? Kalau pajak hidup pasarannya di atas 7 juta. 7 juta. Nah, ini kira-kira kalau buat ngidupin pajak berapa dah? Ya, ngidupin pajak ya sekitar 2 jutaan ada. 2 jutaan. Nah, sebenarnya masih masuk. Masih masuk benar. Cuman kalau buat digeser sedikit doang saya masih masuk. Masih masuk. Masih.
Di 5.200.000. Nah, 5.200.000 masih bisa nego ya, Daya. Nah, 5.200.000. Kasih harga terbaik udah. Nah, tapi secara overall kondisinya masih cukup layak ya, teman-teman. Masih ada minus sedikit ada kayak lecet-lecet, wajar ya, Daya. Tapi untuk overall mesinnya enggak ada masalah dah. Aman lah. Aman ya, paling servis aja ganti oli ya, Daya. Iya. Betul, betul, betul. Nah, ini udah nih. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, kita mau mendengarkan penjelasan dari udah. Dah. Alasan kenapa teman-teman tuh harus beli di sini, udah menggaransikan untuk surat-suratnya gimana dah? Kalau buat surat kita menggaransikan, kalau seandainya terjadi apanya surat palsu apa suratnya gimana ya? Suratnya nggak asli gitu. Ya. Nanti bisa dikembalikan aja ke sini. Uangnya akan dibalikin ya? Dikembalikan 100% tidak. 100% tanpa potong, dipotong ya? Tanpa dipotong. Tanpa dipotong. Ya. Kalau terjadi. Kalau terjadi. Tapi insya Allah selama ini aman. Aman. Soalnya sebelum unit masuk kita pasti sudah cek semua. Pasti sudah cek absa ya udah ya. Nah teman-teman, berikut tadi penyampaian dari Uda. Nah Uda, satu lagi nih stok motor apa nih dah? Mio J. Mio J. Ya. Ini Mio J warna putih dan merah ya. Tahun berapa nih dah? 2012. 2012. Plat ganjil. Alamat SNK daerah selatan ya. Selatan ya, betul. Ini plat hidup mati nih dah. Pajaknya habis. Pajaknya 2022 bareng kaleng itu. Oh, berarti hitungannya setahun ya? Setahun. Setahun. Kondisi overall masih cukup layak dan masih bagus. Berapa nih dah harganya dah? Ini harganya 4.300.000. 4.300.000 masih bisa nego. Bisa goyang sedikit, masih bisa goyang sedikit. Karena udah nggak ngambil untung banyak ya. Enggak. Di udah ini terkenal rata-rata yang beli pedagang semua rata-rata. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mau beli harganya bisa main ya, Daya. Kalau pemakai yang beli harganya sama. Sama. Dikasih sama. Itu garansi udah loh. Ya. Makanya teman-teman jangan skip-skip. Harga pun di status saya kasih harga. Garansi dari udah, yang belinya pedagang atau yang belinya buat pakai sendiri teman-teman, harganya insya Allah disamain ya. Tuh pedagang tuh yang lagi ngecek. Nah tuh pedagang. Ini pedagang nih yang beli. Pedagang itu baru datang. Ngambil satu dua dah. Itu lagi ngecek itu. Oh, rencana ambil satu dia. Ya satu, cocok satu. Lagi ambil lagi. Ambil lagi. Dagang di mana, Om? Semangat. Di Ciseng. Oh. Mama, bos. Iya. Di rumah juga. Nah, teman-teman, ini kebetulan beliau ini showroom juga ya. Iya. Belinya di Udal loh. Iya. Buat jual lagi. Nah, yang penting berkah ya. Iya. Buat jual lagi juga. Buat jual lagi ya, Daya. Nah ya teman-teman, percayakan insya Allah ini bukan settingan loh ya. Ini benar-benar kebetulan real. Lagi datang juga lagi datang tadi udah nelpon, cuman saya nggak bisa ngangkat karena dia lagi di review juga. Benar. Nah ini ada lagi nih dah. Yamaha apa nih dah? Yamaha Vino. 2014. Plat ganjil, alamatnya Bogor, kabupaten perorangan ya, Daya? Ya perorangan. Pajaknya Januari. Satu kali. Benar, berarti masih bagus lah, masih lumayan ya. Harga berapa nih dah? Harganya 5.700.000. 5.700.000. Masih tahun, bisa kurang. Tahun 2000? 2014. 2014, teman-teman, 5.700.000 masih bisa kurang. Ya. Wow, harganya rekomendasi kan. Benar-benar nih. Pasaran berapa dah kalau di luar? Pasaran pajak hidup 7 juta. 7 jutaan ya. Pajak hidup. Udah jual 5,7. 5,7 bisa 5,7. Digoyang. Masih bisa digoyang lagi pokoknya teman-teman. Oke nih dah, ini ada lagi nih dah, Vario. Vario apa nih dah? Vario Karbu. Karburator. 2010. Ini daerah pajaknya Bogor Kota. Bogor Kota. Perorangan ya dah. November 2020 pajaknya udah mati makalengnya ya. Iya. Ini mati berapa tahun dah? Mati sekitar 4 tahun. 4 tahun. Nilai pajaknya berapa dah kira-kira? Nilai pajaknya kalau nggak salah 1 juta lebih dah. 1 juta lebih. Lah. Untuk 4 tahun. Nah, teman-teman untuk 4 tahun 1 juta lebihan. Harga berapa dah? Harganya di angka 4.300.000. 4.300.000 2010. Ya, 2010. 2010. Tuh, harganya bagus kan? Ya. Tambah pajak jadi 5 jutaan. Pasaran di luar berapa dah? Pasaran di luar sekarang di atas 6 juta. Di atas 6 juta. Ya. Udah pasti di atas 6 juta. Dia pasti di atas 6 juta. Yakin? Yakin, dicek aja. Dicek aja ya. Wah. Wow. Di sini udah jual 5 jutaan masih bisa nego. Bisa dicek di Market Plus bisa. OLX boleh lagi lebih tinggi kan. Benar. Luar biasa rekomendasi. Ini ada
motor apa nih dah? Mio GT. Mio Soul GT. Tahun 2012. Platnya pajak 2022. Kabar 2022 kaleng itu. Sama kaleng juga ya, mati ya. Ini berapa tahun nih dah? Pajaknya? 2021 enggak salah saya pajak. 2020. Tahun. Pajaknya 2020. 2020 berarti sekitar 3 tahunan ya. Iya, sekitar itu. 3 tahunan teman-teman plus kaleng. Ini plus Bogor kaleng. Kota plat genap. Ini atas nama perorangan ya dah? Iya. Berapa duit ini dah? 5.200. 5.200. Ya. Tahun 2000? Tahun 2012. Masih nego. 5.200 masih bisa nego. Teman-teman, harganya rekomendasi. Nah, ini ada Beat. Beat Street 2019. Plat B, alamatnya di Plat B Bekasi. Bekasi. Bulan 3 hidup nih. Pajak mati. 2000 berapa ya? 2021 enggak salah. 2021. Pajaknya. Nilai pajak berapa dah kira-kira dah? Sekitar 1.200. 1,2 udah pasti hidup nih. Hidup. Nah, ini kondisi bagus banget loh teman-teman. Ini harga berapa dah? Kalau yang begini biasanya ngambil daerah ya, nggak dihitung pajak biasanya. Kita buangnya ke daerah itu masuk di angka 12 juta. 12 juta. Daerah itu ngambil. Daerah. Dia nggak ngitung pajak lagi. Kalau di sini dah rata-rata dah. Kalau di sini pajak hidup apa gimana? Iya. Daerah sini pajak hidup kalau 2019 itu ya 13 juta. 13 jutaan. Iya. Oh. Tapi kalau daerah itu dia enggak ngitung pajak. Enggak ngitung pajak. Nah, udah jual berapa? 11.800. 11.800 ya. Tahun 2000? 2019. 11.800. Pajak mati sekali ya. Bukan. 3 kali. 3 kali. Ya, hitungannya 1.200-an kurang lebih ya. Masih rekomendasi masih kena ya teman-teman karena ya, memang untuk jual motor ini untungnya nggak terlalu gede ya udah ambil ya. Tidak, yang penting bisa ngebul be dapur pagi-pagi. Nah, benar. Buat nyambung hidup. Iya, Pak ya. Penting bisa masak nasi di Magicom lah. Benar. Untung tipis-tipis tapi lancar ya. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah. Lancar, tipis, sering. Nah, itu kalau dicari. Kalau sering juga. Percuma. Cuma iya. Udah tipis tapi jarang kan. Jarang, nah, benar. Kita nyari seringnya. Betul, nyari kuantitas sama kualitas. Nah, ini apa lagi nih dah? 2018 Beat Eco. 2018 pajak hidup. Panjang, plat ya. Bogor. Bogornya kota apa? Bogor Kabupaten. Kabupaten. Ya. Pajaknya Mei hidup pajak ya. Pajak hidup ya. Wow, motornya bagus loh ini. 2018. Berapa duit dah? Harganya 12 juta. 12 juta. Bisa digoyang. Bisa digoyang. Nah, untuk teman-teman harganya 12 juta masih bisa digoyang. Pajak hidup. Ya. Teman-teman pokoknya jadi skip-skip banyak stok motor nih yang harganya beragam, mungkin motor-motor tersebut yang teman-teman incer. Ya udah ya. Ini nego ya dah ya. Masih bisa penurunan. Masih bisa penurunan. Insyaallah harganya rekomendasi karena udah juga ngambil enggak gede. Nah, ini dah Beat pop dangdut kata orang beat dangdut. Tahun berapa nih dah? Tahun 2016 pajak hidup. Wow. F kota. Pajaknya hidup ya. Maret 2023. Kaleng panjang 2026. Berapa duit ini dah? 8.500. 8.500. Ya. Tahun 2016. 16. Wow. Masih goyang. Masih bisa digoyang. Goyang-goyang dikit bisa. Paling PR-nya cuman ya ganti oli doang ya daya. Ya tinggal pakai mesin bagus. Ganti itu. Oli ada. Mungkin ban-ban masih tebel semuanya. Paling ya minor lah ini dandannya. Nggak terlalu. Servis ringan. Oke, ini ada lagi nih dah. Ya. Ini motor apa nih dah? Beat Eco juga. Beat Eco tahun 2017. Plat ganjil daerah Jakarta Depok ya. Iya. Depok. Platnya hidup. Pajak. Mati. Kaleng mati bulan Juli. Ya. Berapa kali mati nih? Matinya sekitar 4 kali kayaknya. 4 kali. Nominal pajak kira-kira? Ini kalau sama kayak tadi, kita tidak ngitung nominal pajak, ini makanan daerah ini biasanya. Oh, makanan daerah. Benar. Kita buka di angka 10 juta. 10 juta. 2017 Beat Eco. Iya. Dia yang udah idling start bukan? Belum ya? Idling start belum ya? Belum, 2017. 2016. Iya, benar. Masih bisa nego.
Masih goyang dikit. Masih goyang dikit karena pajaknya. Ya, tidak jauh goyang tidak dikit jauh, ya. Benar. Oke, oke. Nah, ini ada Mio GT. Mio GT 2014. 2014. Pajak 2021 kaleng 25. Oh, iya iya. Alamat SNK daerah Tangerang ya. Daerah Tangerang ya. Tangerang, betul. Tangerang Kota. Kota. Pajaknya hidup ya? Pajak mati 2021. 2021. Berarti sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. 2021. 2022 ya benar. 2 tahun 2022. Hidup. Benar-benar. Nah, ini berapa duitnya? Ini harganya 6.200. 6.200. Nego. Nego. Ya. Ini tahun 2014. 14. 14. Nah, teman-temannya murah loh. Ini segitu masih bisa dinegoin. Masih goyang, masih jauh. Harga showroom masih jauh ya. Insya Allah. Pokoknya teman-teman nggak usah khawatir deh, harga yang udah jual masih di bawah harga pasaran. Insya Allah. Oke, dan ini selanjutnya dah. Bit viral itu, bit viral. Viral ya. Ya. Oh, ini bit viral apa? Itu ada bit karbu tuh viral ya. Oh, bit karbu tuh viral ya. Iya, viral. Oh, ya. Justru malah banyak yang didemenin. Oh, banyak peminatnya itu. Oh, iya iya. Tahun berapa nih dah? 2011. 2011. Pajaknya? Pajak hidup panjang. Pajak hidup panjang. Ya. Bulan Agustus. Iya. Kaleng panjang 26. Alamat SNK daerah Bogor ya. Bogor Kota Bogor, Kabupaten. Bogor Kota. N Kota. Kota. Hmm. Oh, Bogor Kota perorangannya dah ya. Iya. Motornya sih sekilas masih cukup layak dan masih cukup rekomendasi. Ban-ban masih tebal, body-body masih cukup garing ya, teman-teman. Kalau saya lihat sih paling dandan minor aja. Harga berapa dah? Itu harganya 7 juta. 7 juta 2011. Goyang, bisa, masih bisa goyang ya. Pajak hidup ya semua ya. Pajak hidup. Oh, iya, teman-teman, PR-nya cuman dandan sedikit minor-minor. Oh, iya, karena pajak udah hidup. 7 juta? 7 juta goyang dikit bisa. Goyang dikit. Yang penting ada lebihnya ya. Iya. Nah, ini ada Honda Beat, motor Beat. Beat juga sama sama ini enggak? 2013. Beda. Nah, ini itu karbu, ini injeksi. Ini injeksi. 2013. Iya. Pajaknya bulan 11 hidup mati. Pajaknya 2021. 2021. Kalengnya hidup 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun paling 300-an bope. 2 tahun ya sekitar 600 lah. 600-an. Berarti 300-an satu tahunnya nih. Pajaknya. Oh, lumayan ya. Ini tahun 2013. 2013. 2013. Berplat ganjil, teman-teman, alamat Tangsel. Oh, Tangsel. PR-nya ban-ban dikit nih, wajar lah kalau ban-ban depan doang, ban belakang masih cukup bagus. Motornya secara ini masih bagus. Berapa duit nih harganya? Sudah ter-DP, Pak. Oh, sudah dijual? Sudah. Sudah ter-DP, pedagang juga. Laku berapa dah bocoran dah? 6.200. 6.200, 2013. 2013, pajak 2021. Pajak 2021 dibayar 6.200. 200. Pasaran ya. Sih kalau menurut saya masih 7 pajak juta lebih ya. Hidup sekarang kalau ketengan dong di atas 8. Oh, udah 8? Iya. Ya bener dah. Orang ngeteng ya. Nah, pemakai itu di atas 8. Di atas 8 ya. Orang jual rata-rata. Di sini udah cuma jual 6 juta. 6.200. 200. Iya, pajak habis 600 ya. Ya sekitar untung itu. Untung banyak loh, teman-teman. Berapa ada untung jual. Udah pokoknya teman-teman, seperti apa yang saya bilang, benar-benar insya Allah harganya rekomendasi banget sama Uda Dery. Amin, amin. Nah, amin ya Allah rabbal alamin. Nah, ini udah Mio apa nih dah? Mio GT. Mio GT 2014. 2014. Motornya masih bagus, orisinilan juga ya, kira-kira ya. 2014, minor-minor lah dikit lah. Pajaknya di bulan 10 hidup mati. Pajak 19 mati, kaleng mati. Kaleng mati. Berapa tahun dah? 2018 mati. 2018. Kaleng 2019. 2019. Kira-kira habis berapa dah? Udah bapak itu yang mau tadi. Oh, udah di DP juga nih. Udah dibayar. Udah peminatnya udah ada. Oh, yang tadi bapak tadi yang kita ngobrol barusan. Iya, betul. Itu pedagang. Itu dia masih lagi nunggu kita dulu. Oh, itu pedagang mana dah? Pedagang daerah Bogor. Bogor. Yang beli buat orang jauh ya. Iya. Orang deket. Ya udah cocok tadi. Udah cocok ya. Tinggal ngecek lagi. Kalau cocok dia nungguin kita. Teman-teman ini close nih, teman. Close. Berapa duit kira-kira dah bocoran dah? Ini tadi jadi 4.500. 4.500. Dibayar harga jadi. Udah harga jadi. Pedagang beli 4.500, teman-teman beli sama harganya. Pokoknya rekomendasi banget. Nah, ini Honda Genio. Genio ya. Tahun 2020. 2020. Plat genap daerah Depok ya. Depok. Pajaknya hidup mati. Pajak 2021. Pajak 2021 ya, setahun ya. Yang panjang 2025. Oh, berarti hitungannya 2 tahun dong. Iya.
2 tahun. Berapa dah harganya? Harganya 12.200. 12.200 masih tahun, digoyang dikit lagi. Tahun 2000? 20. 20. Berapa tuh? 12.200. Pasaran 14 jutaan. 14 jutaan benar. Iya. Teman-teman lihat marketplace deh, harganya berapa? Berapa? 14-an. Di atas 13 banyak. Terus udah jual berapa? Teman-teman bandingin beda selisihnya. Nah, luar biasa loh. Sini ya. Nah, udah kita mulai yang ujung dulu ya. Ya, ujung. Ini motor apa nih dah? Beat Street, Pak. Beat Street. 2017. Beat Street. Mm-hmm. 2017. 17. Mm-hmm. 2017, warna hitam, pajaknya hidup. Bulan Agustus lah hidup nih. Iya, hidup panjang. Bogor kota. Mm-hmm. Oh, perorangan ya dah? Perorangan. Mobilnya, motornya bagus nih. Ban-ban tebel. Ya. Body masih orisinil ya, masih bagus ya, belum ada yang diganti-ganti ya. Berapa dah harganya? 11.800. 11.800. Ya, tahun 2000? 17 pajak panjang. 17 pajak panjang di strip. Masih goyang. Luar biasa. Nah, ini dah. Spesi. Honda Spesi, Honda Spesi. Ini pajaknya bulan Juni. Mati pajak dah. Mati 2021 kali 2023 motor 2013 udah injeksi. Sudah injeksi. Plat genap, perorangan ini Jakarta Pusat. Ya, betul. Berapa duit ini dah harganya? Harganya 6.200. 6.200. Pasaran berapa dah? Pasaran ya 7 jutaan ada kayaknya. 7 jutaan ada? Ya, dari orang buka di atas 7 sih. Di atas 7 ya, rata-rata ya. Nah, ini dah. Ini motor Honda Beat. Honda Beat. Beat tahun? 2018. 2018. Mm-hmm. Pajaknya di bulan Februari 2022. Pajaknya. 2022, berarti sekali doang deh ya? Ya. Plat F, kabupaten ya? Ya. Kabupaten. Motornya bagus juga nih teman-teman. Ban-ban masih cukup tebel, body-body masih enak, dilihat masih bagus. Berapa dah harganya? Harganya 11.300. 11.300. Ya, pajak satu kali. Pajak sekali. Mm-hmm. Tahun 2018. 18. Ih, murah loh. Gile. Ya. Pasaran berapa dah kira-kira? Pasaran ya 212 lah. 12 jutaan ya. Ini udah bayar? Udah jual? 11.3. 11.3 masih nego ya. Kurang bensin bisa. Kurang bensin. Itu Vario. Oh, Vario. Ini Vario nih dah. Tahun berapa nih dah? 2019. 2019. Ya, betul. Wow, Vario bagus banget nih. Seneng lihatnya. Ya. 2019 Vario 125 cc udah emblem ya. 125 cc udah emblem. Maksudnya 2019 itu udah emblem. Oh. Kalau yang 2018 belum emblem. Oh. Emblem biasanya di Vario 150. 150. Kalau 2019 udah ada yang emblem, ada emblem ini yang udah emblemnya. Yang udah emblemnya hidden stop. Kalau udah hidden stop emblem. Oh, berarti kalo yang facelift ya. Yang tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Di 125. Plat Bogor, Kabupaten. Iya, betul. Pajaknya hidup, mati? Pajaknya kelewat 2020. 2020, 2 tahun. Jalan 3? Ya, jalan 3. Jalan 3, 3 tahun teman-teman. Berapa dah harganya? 14.700. 14.700. Bisa digoyang. Bisa digoyang? Bisa. 2019? 2019. Wih, 14 jutaan ya? Iya. Murah loh. Harga barunya berapa dah? Harga baru Pak bekas. Kalau barunya berapa? Baru di atas 20 lah. 20. Harga bekasnya? Bekas kalau pajak hidup standar orang 2019 ya 17 juta. 17 juta. Udah jual cuman 14.7. Ya. Selisihnya sekitar pajak, 3 jutaan. Tambahan ya. Pajak paling ya, 14.7 paling tambah pajak. Ya 15-an paling. 15.5. 15.7 lah. Harga jual rata-rata orang jual 17. 17. 16 17 palingnya. Di atas 16, jarang di bawah 16 enggak ada. Jarang di bawah 16. Oh. Di atas 16. 2019 ya. 2019 benar-benar. Oke dah, selanjutnya. Next. No. Ini motor apa nih dah? Ini enggak. Ini. Oh, yang lewat ini. Ini motor apa nih? Beat FI 2013, pajaknya 2020, kalengnya 2023. Oke. Harganya 6.500. 6.500. Kalau bayarin pajak berapa dah? Bayarin pajak berapa ya? Sekitar 1 juta ada kayaknya. 1 juta lebih ada? Iya, sekitar itu. Tahun 2000? 2013. 2013. Kalengnya panjang ya. Kaleng panjang ya, 2023 ya. Harga udah jual 6.500. 6.500. 2013. Masih cukup murah ya. Lumayan luar biasa. Kayaknya pasaran pajak hidup di atas 8 juta. Pasaran hidup 8 juta. Iya. Kalau orang jual standar kita jual ke pemakai ya 8 jutaan. 8 jutaan. Ya, 2013. 2013 8 juta ya, benar? Di atas 8 juta. Oke dah, ini selanjutnya dah. Ini tahun 2021.
Honda Scoopy 2021. Honda Scoopy 2021. Ya. Terbaru ya, Da ya? Iya, betul. Nah, ini teman-teman pajak hidup. Pajak hidup bulan 4 April. Plat B Depok ya. Depok, iya benar. Alamatnya Depok, perorangan ya, Da ya? Ya, perorangan. Berplat ganjil warna hitam, striping merah. Berarti kilometernya masih rendah ya, Da ya? 2021 mah masih ini ya. Pajak hidup. Berarti udah tinggal gereng aja pakai ini ya. Lah tinggal pakai. Tinggal pakai. Berapa dah harganya dah? 18.700. 18.700. Pasaran 20 juta. Pasaran 20 juta. Ya. Orang jual 20 juta. Cek aja bekasnya. Cek aja pasaran. 2021. Iya, betul. Ya. Nah, ini udah mohon izin ini Honda Beastrip juga. Beastrip 2017. Beastrip 2017. Ya. Wow, lagi banyak Honda Beastrip ya. Iya. Tapi pasaran mobil motor gini bagus enggak? Bagus. Oh, bagus. Bagus. Ini udah terjual loh. Oh, terjual. Bayar full lagi ya, Mas. Udah dibayar full. Ya, sama showroom. Showroom yang ada yang beli. Iya. Bocoran dah, harga berapa dah? 11.350 dibayar dia. 11.350. Ya. Showroom bayar. Pajak hidup dah. Pajak panjang. Pajak udah hidup nih. Iya. Oh, pajak bulan 4 loh, teman-teman. Alamat Bogor Kota, Bogor Kabupaten. Bogor bukan, ini Sukabumi. Sukabumi. Ya. Oh. Sukabumi. Udah dibayar 11.350. Pasaran jual berapa? Full. Pasaran jual? Pasaran jual ya 12 setengah. Tapi nggak ada yang 11 rata-rata ya? Nggak ada. Nggak ada yang 11. Kalau Beastrip ini kan lebih mahal daripada Beat Echo kayak gitu. Oh. Lebih feeling ke sini orang. Lebih cepat laku yang begini. Iya, iya. Karena peminatnya memang banyak. Motornya tampilannya lebih bagus ya. Lebih ya. Bagus. Lebih ya. Kekinian lah teman-teman. Lebih muda tampilannya. Ya. Seperti anak muda. Nah. Oh, sedikit lagi. Iya. Ini 2018. Beastrip lagi 2018. Nah, ini plat F pajak daerah 2021 itu. Mati 2 tahun. Ya. Iya. Bogor Kota ya. Kabupaten. Bogor Kabupaten. Plat genap perorangan ya dah. Perorangan. Ini berapa dah? 11.500. 11.500 tahun 2018. Biasa orang daerah juga yang ngambil. Iya. Ini 2017, ini 2018. Iya. Bedanya ini udah ada 500. Yang mau maju juga ini. Oh, udah ada mau maju juga. Cuman belum ada kata keputusan, saya sambil nunggu dulu. No. Ini udah jual 11.500 masih bisa nego. Bisa gue. Ya, teman-teman. Udah pokoknya langsung telepon udah. Langsung bungkus. Iya. Aduh, karena harganya benar-benar jauh rekomendasi. Nah, ini tahun new. 2020 Beat. Oh, Beat juga. Beat new 2020. Ya. 2020 hidup. Bogornya Bogor Kabupaten. Iya. Buatnya hidup bulan pajak itu sampai bulan 3 2023. Maret 2023. Kalengnya panjang 2025. Iya, benar. Harganya? Iya. 14.200. 14.200. Ya. 14.200. Tahun 2020. 2020. Wey. New ya. New. Benar. Pasaran berapa dah? Pasaran. Ya, di atas itu paling 14.8 sampai 15 juta sih. 15 jutaan. Iya. Wow. 14 sampai 15. Nah, tapi ini kami sih bisa kita goyang lah. Nah, teman-teman, angka tersebut masih bisa dinegoin sama Uda Dery. Oke, selanjutnya dah. Nah, ini dah. Ya. Mio Yamaha Gear. Yamaha Gear 2021. 2021. Pajak hidup. Pajaknya bulan Februari ya. Bogornya Bogor Kota Kabupaten. Kabupaten. Ya. Perorangan, motornya masih bagus banget nih, seger banget nih. Ya. Berapa dah? 12.500. 12.500. Ya, motor 2021. Tahun 2021. Iya, betul. 12.500. 500. Pasaran berapa dah? Pasaran 13 lebih. 13 lebih? Iya, 13.5. Coba aja cek. Bahkan ada yang 14 kali ya. Ada. Orang buka harga ya. 2021. Udah jual 12.5. 12.5 masih bisa goyang. Keterlaluan. Tapi goyang jangan banyak-banyak ya. Aduh. Sisain buat saya dikit. Iya. Aduh, harganya luar biasa. Tepuk tangan lah pokoknya. Nah, ini motor Honda PCX 2018 pajak off 2021 udah di tepul. Udah di transfer pool. Udah. Oh. Laku 21 juta. Lo pedagang pemakai? Pedagang dong. Pedagang lo teman-teman yang beli 21 juta. 21 dibayar juta. Ya 21 juta. 21 juta. Ya. Oh, yang bayar pedagang. Teman-teman enggak berani beli ini. Tahun 2021 lo. Ya, betul. Wih, 20 juta. 21 juta. 21 juta. Pasaran masih kenceng ya, dah? Pasaran 23, 24. 23, 24. 24-an. Iya. Karena Honda ya, dah ya? Iya. Nah, ini Yamaha. NMAX. NMAX. Tahun? 2018. 2018. Pajak panjang. Pajak Februari, November?
bulan 11 2023. Wih, plat nomornya 6000. Nomor cantik mah. Nomor cantik. Tangerang ya? Tangerang kota. Wow, apa ke Tangerang loh teman-teman loh. Di sini plat nomornya bebas, iya. Banyak loh. Pajaknya panjang banget. Dah, ini harga berapa dah? Harganya 20.700. 20.700. Bisa digoyang. 20.700 masih bisa digoyang. Tahun 2000? 2018. 2018. Pajak panjang ya. 20 juta? 20.700. Masih bisa nego. Mas, goyang-goyang bisa. Luar biasa. Motornya benar-benar enggak dandan ya, Daya? Enggak, tinggal pakai tuh. Tinggal pakai doang ya. Bagus loh. Ya teman-teman ya, udah nomornya bagus, cantik. Bodi motornya masih bagus, mulus. Mesinnya juga kayaknya enggak ada. Oh, mesin mah bagus. Paling ganti oli tidak doang ada ya. Tidak ada yang harus direkon, mesin enggak ada. Enggak ada. Yakin dah? Yakin. Oh. Siap jos. Siap jos teman-teman. Enggak usah khawatir ya. Udah inspeksi untuk kondisi unitnya maupun mesinnya. Dah, ada yang mau ditanyain kira-kira dah sebelum kita tutup. Ada lagi enggak kira-kira? Apa ya? Enggak ada. Enggak ada lagi. Ntar paling malam masuk lagi. Oke. Tapi stoknya banyak terus ya, Daya? Ada yang terbaru setiap hari masuk. Setiap hari masuk. Masuk. Bisa masuk berapa dah? Tadi malam aja masuk 13 unit. 13 unit? Ya, malam tadi. Subhanallah. Keluar 7. Keluar 7. 9 loh keluar. 9. Keluar 9. Nambah lagi 2. Ya. Nambah lagi 2. Masuk 13, keluar 9. Oh, 7. Ini malam juga ada yang masuk nanti. Termasuk malam? Ya. Oh, pokoknya... Setiap hari ada masuk. Keluar setiap masuk. Hari ada masuk. Keluar masuk. Keluar masuk. Masuk. Ya. Tuh, teman-teman ya. Pokoknya video ini sampai berbulan-bulan pun telepon aja nama telepon udah. Yang di review bulan kemarin tuh udah habis. Semua. Udah habis semua. Habis. Subhanallah. Ini udah barang baru semua lagi. Udah enggak ada lagi sama sekali. Enggak ada. Wow, subhanallah. Ya, teman-teman, motor harga di Uda ini benar-benar jauh di bawah harga pasaran. Udah barangkali mau disampaikan sebelum tutup. Bagaimana ya? Ya untuk teman-teman yang mau usaha dagang motor kali ya, yang mau pemakai yang mau memilih-milih motor buat pakaian sendiri ya, silakan aja datang sini ya. Insya Allah lah harganya kita kasih harga terbaik lah. Harga terbaik. Harga disamakan ya sama buat dagang lagi. Sama. Ya. Kita kasih aja buat pemakai kita kasih harga sama dengan pedagang beli itu sama aja. Jaminan sudah ya? Kita iya, kita nyari kelebihan siapapun yang beli sama aja. Tuh teman-teman kemarin juga ada di komentar yang nanya harganya bisa sama enggak? Nah, ini jawabannya ya, juga. Sama. Bisa sama ya, dah. Sama. Siapapun orang yang beli ke sini. Siapapun orang yang beli harganya disamain enggak, dibeda-bedain? Enggak ada nih beda. Kalaupun nanti harganya deal cocok, bungkus bawa pulang. Mau dia bilang itu pemakai, pedagang, kita kasih harga sama aja. Mau satuan, mau sama. Dua, tigaan gitu belinya sama aja ya. Eh, teman-teman enggak usah khawatir. Oke, bagus banget. Ada lagi dah. Ya, paling itu doang, Pak. Okay. Ya penyampaian dari saya ya, mudah-mudahan aja bisa kembang lagi ya. Oke, mudah-mudahan amin. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah kita review stok-stok motornya, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan buat teman-teman yang mau beli kendaraan bermotor. Dari saya mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Auto. Oke, udah, terima kasih ya. Sama-sama, Pak, udah di review.